Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Lensa Hobi? Semoga semua baik, semua sehat, bahagia bersama keluarga dan bersama hobinya masing-masing. Video kali ini saya mau menampilkan satu buah motor tua, motor klasik. Dan motor ini juga terbilang sangat langka karena memang beberapa saja yang ada saat ini. Apalagi dalam kondisi yang original dan utuh seperti yang akan kita tampilkan. Di sini saya mau menampilkan beberapa keunikan yang dapat kita lihat secara kasat mata yang ada pada motor tersebut yang tidak biasa ada pada motor-motor pada zamannya. Dan di video kali ini juga saya mau menyampaikan bahwa untuk menyambut Lebaran 2021, Lensa Hobi berniat akan melepas kembali beberapa koleksinya, tapi tidak dilepas secara biasa, kita lepas secara lelang. Tentunya dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi ditunggu aja, insya Allah di minggu depan kita sudah mulai melelang motor-motor tersebut. Oke, bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe. Dan buat teman-teman semua, saya berharap dapat menekan tombol like pada video ini. Salam hobi, Lensa Hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motornya, dan saya mau berbagi info tentang beberapa keunikan yang ada pada Suzuki Posi Porsche ini. Yang kasat mata aja apa yang bisa saya lihat jika dibandingkan dengan motor-motor lawas lainnya yang ada di Pondok Hobi yang sekelasnya. Yang pertama mungkin dari sininya, bentuk lampu dari Suzuki Posi Porsche ini sebagaimana yang kita lihat, dia tidak bulat dan juga dia tidak kotak, jadi seperti ini, seperti apa namanya ya, jadi setengah bulat, garis bawahnya rata. Saya rasa di zamannya seperti Yamaha U5 ya, zaman-zamannya ini. Oh ya, ini tahun 69 Suzuki Posi Porsche-nya. Konten itu mungkin dari Yamaha U5 dan apa namanya, Honda ya, C50 V-Spot mungkin ya. Rasanya bulat semua ya lampunya, untuk lampu utama. Dan dari bahan spakbor depan ini berbeda dari motor pada umumnya pada masa itu. Ini bahannya seperti apa ya, plastiknya cukup solid gitu, tebal, seperti kuat, beda dari plastik-plastik spakbor motor pada zamannya, sangat-sangat tebal. Kemudian, nah, ada lagi satu keunikannya di Suzuki Posi Porsche, yaitu untuk di bagian kiri panel-panel penutup ini, bagian kiri motor ini terbuat dari plastik. Nah, tapi untuk yang sebelah kanan dia dari besi. Panel penutup ini terbuat dari besi kalau untuk yang sebelah kanan. Terus, oh ya, untuk bukaan jok juga cukup unik. Itu model tarik begini dari samping. Begitu. Nah, di sini juga uniknya posisi dari tangki bensin. Di samping sini, sebelah kanan ini bensinnya, pengisian bensinnya melalui ini,
Terus sebelahnya ini oli. Ini panel penutup oli. Di dalamnya ada bak olinya. Bentuknya juga. Tapi dia sambungannya di sini ya. Dia sambungan, jadi dia tidak langsung rangkanya itu monokok ya begitu. Tapi di sini dia ada sambungan. Sambungan, walaupun bahannya juga sama-sama besi. Gitu. Ini ciri khas lawasan Suzuki dengan agak ya memanjang. Kemudian posisi keran bensin di sini di sebelah kanan seperti U5 ya. Sebelah kanan seperti ini. Untuk lampu belakangnya juga ini unik. Seperti ini. Ini speedometernya. Speedometer dan posisi kontak ada di sini. Nah, ini dari suara juga mungkin ciri khas dari Suzuki ya. Pada masa ini nanti sekalian kita bawa keluar aja, kita bawa jalan nanti kita coba bawa jalan sekalian. Sebenarnya dari motor ini datang kita belum test ride ke jalan raya. Sekarang kita akan coba test ride ke mana ya, Peng? Peng? Jangkrik habis ya, Peng? Oke, kita akan coba jalan sekalian cari jangkrik. Oke, ikuti video ini terus. Salam hobi, lensa hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.